Dua, please. Satu lagi. Wow, terima kasih, Club. Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team ya. Hari ini ada rebannernya Brazil ya, yang anniversary ya. Gue pengen cari Santana di sana. Udah gitu ada kabar buruk nih guys. Kabar buruk buat yang pakai Tsubasa Peti ya, karena sekarang aja gue aja sekarang udah pakai Tsubasa Peti terus guys, karena Tsubasa Peti itu GG banget ya. Ngepas, dribble, one two, nggak ada yang bisa ngalahin cuy ya, GG banget. Ya padahal peti ya, dan ini di revamp sekarang guys. Oh my god. Ya ya, jadi yang punya Tsubasa Peti ya, Tsubasa Ozora yang Innocent Fantasista, yang mana nantinya bang dapetnya dari mana yang Tsubasa Peti ini, kok bagus banget ya, banyak banget dipakai di PPP ya. Ya ini dapetnya dari event ya guys, event yang udah lama. Ya ini sekarang bakal di revamp lagi, pasti dibikin jadi lebih cupu sih guys. Ya jadi orang-orang udah pasti nanti pada bakal balik ke Tsubasa yang SDC, kalau nggak Tsubasa yang merah, yang bone lagi yang gue pakai biasanya ya guys. Oke, di sini kita all user who perform a boundary break on Tsubasa Ozora Innocent Fantasista during the period shown below will be receive one or more Tamatsu ide ya. Jadi kita dapat Tamatsu ide lagi. Berapa ya? Gue udah BB4 sih guys. Berarti gue dapat 4 Tamatsu lagi dong berarti ya. Karena Tsubasanya udah gue BB4-in ya. Sayang banget ya. Aduh, padahal Tsubasa ini gede banget loh. Ngepas enak banget, nggak ada yang bisa nangkep cuy. Ya 90% lah ya. 90% pas one two. Udah gitu tinggal sampai depan, tinggal ngeklik, udah gitu tinggal volley aja guys ya. Volley Bacus jebol, udah gitu Dolman jebol ya. Emang GG banget sih itu Tsubasanya ya. Di revamp ya wajar sih sebenarnya sih. Ya soalnya itu terlalu imba sih Tsubasa itu sih. Biar orang-orang pada pakai ngegolinnya pada pakai God Kaiser sama Jovan ya. Ya meta sekarang lagi Belanda ya guys. Jadi kalau timnya Belanda ya kan, ada Brand SDF, ada si Kaiser. Kaiser itu menakutkan banget sih. Gue sering banget jebol sama Kaiser. Gila, padahal belum menit terakhir udah jebol sama Kaiser. Jovan juga apalagi ya, bagus banget. Ya parah, Stijin juga bagus nih guys. Ya, Stijin. Oke, akun non-Japan gue pengen gue lengkapin tim Brazilnya ya. Ini kan gue udah ada si rival yang baru. Ya, Leo. Iya, Leo yang kemarin gue belum dapet ya guys. Gacha lagi gak ya? Masih ada gak banner Leo yang kemarin? Ini gue masih pakai Leo yang lama sih. Ya, tapi Leo yang lama ada Tenacity buat Santananya sih. Oke ya, ini Naturalisa yang baru. Ada Senaldo, ada si Radunga. Gue kurang Alberto-nya berarti ya. Alberto sama Santana yang baru yang biru ya. Gue juga butuh satu team skill guys. Makanya gue pengen dapetin Santana nih. Semoga dapetnya Santana biru yang Anif ya. Buat lengkapin tim Brazil ya, Brazil. Kita langsung ke gacanya aja ya. Oke, mana nih tim Brazil ya? Tim Brazil. Wis. Ya Santananya biru ya. Jadi gue butuh banget team skillnya. 25% non Japan nih kalau nggak salah. Coba kita cek lagi ya. Iya bener ya, ini gue butuh banget ininya guys. DF sama GK Killer 20%, ini enak banget sih ya. Nyala terus dari awal sampai habis. Ya udah gitu, statnya lumayan ya. Gila, ceban-ceban-ceban semua ya. Dribble, shot, passnya. Udah gitu tackle 9000, intercept 88, bisa begal juga. Physicalnya juga tinggi ya, karena ini karakter setelah Anif ya. Jadi udah masuk meta sekarang guys. Ya speednya 79, power 8000, tekniknya 77, lumayan ya. Ada full metal phantom juga ya, ini gede banget sih, gila. 545 guys, gila gitu. Ya yo, iya banget. Ya, sama Natureza, gue lupa nih ininya, kita cek bentar coba ya. Bonnya 5%, oke. Punch Killer 10%, wow. Keeper-keeper punch, ya mampus. Udah gitu ada 1-2 range enchantnya juga. Ya, ada special skill block. Block one special skill of your character, ini bagus banget sih. Bisa ngeblok karakter ini ya, satu skill. Sama, Tenacity. Oke lah ya, gue pengen gacha dia nih. Tunggu ya, si Radunga. Ah, ini ya, Alberto gue juga pengen dapat sih guys. Alberto juga mantep sih ya. DMDF lagi ya, non Japanese player killer ya. Ya support Radunga tuh, mantep kan. Makanya ini, ya pokoknya harus dapat nih ya. Kemarin gue gacha cuma dapat si Radunga doang soalnya ya. Coba ya gue pengen cek, Leo yang itu masih ada gak sih, Leo yang baru yang kemarin tuh? Masih ada gak guys? Udah gak ada ya Leo ya. Iya, aduh sayang banget Leo nya udah gak ada guys. Oke lah ya, kita langsung gas aja gacha ya. Kita gacha tiket ini dulu ya. Guaranteed SSR 1 ya kan, lumayan. Orang pasti banyak yang kecewa nih ya, Tsubasa Peti di revamp lagi. Klap, klap.
Makanya kalau bikin karakter di revamp-nya jangan terlalu imba-imba amat dong. Itu bener-bener gila sih ya Tsubasa Peti ya. Parah sih. Kasian Tsubasa-Tsubasa yang lain kagak kepake jadinya guys. Bayangin aja orang punya Tsubasa yang SDC ya, Super Dream Collection, nggak dipake, lebih milih Tsubasa Peti. Bayangin ya, Tsubasa SDC nggak dipake cuy. Cuman gara-gara ini bagus juga sih, jadi Tsubasa SDC juga jadi dipake sama orang-orang lagi. Gue juga pakai Tsubasa merah lagi guys, balik ke Tsubasa lama ya. Kapan ya ada Tsubasa baru lagi nih yang Dream Fest nih? Klap, tolonglah. Secepatnya lah ya Tsubasa Dream Fest yang baru, pasti GG banget sih. Woi, step 1 jong. Oke, sebelum kita lanjut ya, buat kalian yang mau top up game-game mobile kesayangan kalian ya, kalian bisa top up sama Kiano Store guys. Harganya murah ya, udah dari 2019 ya. Ada Ni No Kuni, CTDT, OPBR, ada Mobile Legend, ada Genshin Impact, dan lain-lain. Dan waktu dekat ini akan ada Artillery Gear Fusion sama Dragon Ball Legend guys. Nomor kontaknya ada di deskripsi video ya. Kalau karakter yang kita mau tuh kayaknya dapetinnya susah ya. Gue butuh banget Santananya sama si Alberto sih, biar tim Brazil mantep guys. Ya meta pertama ya tim Belanda sih sekarang sih guys ya. Tim Belanda meta banget tim Belanda sih. Kedua tim Jepang lah ya, ketiga baru tim Brazil. Ayo dong, step 2 dapat dong. Klap, tolonglah kasih rainbow. Gile lu, bukan akun utama. Wangi lah. Nampak susah banget ya, step 1 step 2 dapetin SSR susah banget. Aduh. Nggak pecah saudara-saudara. Skip aja ya. Wah. Snyder baru juga nih ya. Gue nungguin Snyder baru sih, bukan Snyder Anif ya, pasti lebih bagus lagi Snyder yang baru sih. Snyder SDF SDF Snyder V berapa sih? V3 ya Snyder ya. Genso juga nih ya Dream Fest baru. Aduh, dapat dong ini dong please. Please nyala-nyala. Ada sinar ya please. Wah gila sih ini sih. Wah gue mau marah loh. Gila ini gue kalau sampe dapet step 5 dapet Radunga lagi sih gue. Anjir. Gila jelek banget. Wah kacau ya. Gak ada Tsubasa ya. Gila step 1 sama step 3 jong men. Oh my god. Ini sih udah hilang harapan gue sih. Tapi Santananya deh, udah Santananya lah. Ya Alberto nggak apa-apa deh ya, Santananya deh, please. Ah gila dong. Ih. Udah banner nyari banner ya kan, udah gacha 2 kali berarti ya. Pas Anif gua gacha cuma dapat Radunga. Ini gacha step 4 jong guys, gila ya. Gimana nggak mau ngamuk coba ya. Oh my god, nggak sih. Wah gila ini sih, kalau nggak dapat Santana sih gua ngamuk ya. Aduh, please lah Santana lah, please. Gue butuh team skillnya sama Santananya, please. Team skill sama Santana buat tim Brazil. Lera jelek amat. Oh, ada memory, guys. Dua, please. Satu lagi. Wow, terima kasih, klub. Terima kasih, klub. Semoga Santana satu dan satunya lagi Albert. Oh, yeay. Yeay. Akhirnya tim Brazil gua jadi guys. Tim Brazil, yes, Full Metal Phantom, mantap. 500 gila sih ini ya. 545 loh, ini kayaknya paling gede ya kayaknya ya saat ini. Alberto. Der, abangke. Bisa dupe Santana. Aduh, nyari Alberto nggak ya? Aduh. Udah lah, skip aja lah ya. Gua takutnya nanti Dream Festivalnya bulan ini bagus guys. Nabung lah ya buat Dream Festival ya kan. Kayaknya sih bagus, non Japan kayaknya sih feeling gue sih. Oke akhirnya Santana dapet ya. Udah jadi berarti tim gue ya. Tinggal kurang Alberto sih, cuman ya udah lah ya, bodo amat lah ya. Soalnya gue juga pasti pakai Davi sih. Ini juga pasti gue pakai guys. Albertonya taruh mana coba, bingung. Santananya udah gue naikin. Pertama kita ganti tim skillnya dulu ya. Akhirnya guys tim skill gue lengkap 75% ya. Tim non Japan gue. Ya mana Santana. Ya mantap ya, udah komplit sih. Yang penting tuh main CTDT kan kemarin ada yang baru main nanya gua ya. Yang penting kumpulin tim skillnya dulu sih. Sampai 25-25-25 ya baru nyusun timnya sih. Ya oke, Santananya kita masukin. Bingung ya masukinnya ganti siapa ya guys. Jito nggak mungkin gua ganti ya. Jito butuh dua yang hijau ya.
Butuh dua yang hijau. Berarti mau nggak mau si Levin masih gue pakai. Berarti Levin, Levin juga bagus banget ini guys. Ya ini pasti gue pakai. Ini butuh dua orang agility club ya. Jadi otomatis Zidane juga masih gue pakai. Ya ini dua, dua ini dua. Ini Ronaldo bagus banget nggak gue ganti. Ya ini juga bagus ya. Aduh Leo lah ya. Leo kan udah yang lama ya. Ini Leo lama ya guys. Ya soalnya yang kartu-kartu yang lama itu fisikalnya agak kecil lihat ya. Fisikalnya kecil beda sama kartu yang baru ya jauh banget. Yang baru-baru pasti udah di atas 20k guys. Oke, Naturesa ini penting ya karena ada Full Metal Phantom ya guys bareng sama itu. Berarti mau nggak mau ini Stygian nggak mungkin diganti nih. Stygian bagus banget ya. Ya sudah lah ya, mau nggak mau bye bye Leo deh. Ya bukan tim full Brazil lagi guys, cuma nggak apa-apa sih. Ya ini jadi begini ya. Nah mantap jiwa nggak tuh, yoi kan. Full Metal Phantomnya nyala, ya kan, asik. Brazilian Dream 2 nya juga nyala, ini Naturesa juga otomatis nyala ya guys. Ini Stygian kita jadiin support aja ya, Dribble Range Enchant, Master Up Single. Oke lah ya, jadiin support aja dia guys ya, bodo amat ya. Sini kali ya, pinggir, nah mantap ya. Nah, ini dua support GG sih, ya Stygian sama si Zidane ya. Mantap ini Zidane sih, mantap abis. Oke lah ya, jadi penyerang gua yang utama ya dua ini ya. Mantap nih guys ya, dari Santana bisa ngoper ke Rivaul ya kan. Kalau butuh volley ya kan nih, soalnya nih low flying ini ya. Mesti low flying udah gitu mesti dapat pas dari Brazil ya, rese banget. Kenapa nge-non Japan gitu klub, ya kan Brazil player. Jadi dia sama dia ngoper ke sini ya, kalau nggak nendang sendiri juga bisa sih guys ya. Jadi udah jadi sih tim gua sih, udah lengkap ya. Bingung apa yang mesti diganti, tinggal kiper doang ya. Tinggal kiper diganti kiper udah kelar deh. Oke deh teman-teman, jadi sampai sini aja ya. Kapten Subasa Dream Team buat kalian yang gacha rebannernya berhasil ya. Good luck semua. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe yang belum. Kita ketemu lagi berikutnya besok ya guys. Nanti gue cobain tim gue yang ini setelah gue BB4 semuanya ya. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.